belum bangun. Udah siang ini. Dok. Dok. Bangun. Udah siang. Beli nasi uduk sih buat nyarap. Dok. Nasi bocah. Tidur gak bangun-bangun. Masih. Pagi udah baik. Itu bangunin gue itu tuh benerin ini sanyo rusak. Ini colokin itu gue benerin kipasnya di bawah. Abang ini lah bengkel apa bang? Jangan kan banyak bang, no di dapur no. Sumur. Sementara doang. Abang maaf. Colokin doang terus gue turun ke bawah sono benerin kipasnya. Gak mau lah, abang aja. Iya, ayo bentar dulu lah. Enggak. Tadi Mama Gorohin Aa kan Aa lagi mandi. Nah, duitnya sini. Tadi katanya mau beli nasi uduk. Iya, lupa gua. Beli 5 ya? Ya. Go. 5. Mak, neng ya. Dah pagi-pagi sanyo pakai rusak segala lagi. Udah aja turunan licin habis hujan. Aduh, cuek banget dah. Coba itu, mah, di colokin itunya. Terbua turun bawah muterin kipasnya ya. Set lagi baik gua. Ini mak. Tuh. Aduh, suwe banget bener-bener dah pagi. Kampung udah kayak jurang. Gua ngebor air gua di atas orang enggak dapat. Jangan dapat, gua di kebon. Gua kudu turun baik. Ini sanyo kurang apa ini? Mau ngidupin kudu diputerin bagi kipasnya. Bener dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
lo. Hidupin mah. Hidupin. Mana ini hidup-hidup ini? Listriknya itu, colokin. Nah itu lu libur diperpanjang. Iya pak. Katanya di daerah kita lagi ada pencegahan dan pengawasan virus corona dan menjaga potensi penyebaran virus biar agak meningkat gitu. Nah terus nanti lu kalau belajar sama ujian dari dulu lu gimana itu? Kan nanti dikasih soal sama guru lewat internet atau online gitu. Itu lu emang di komputer ada apaan sih? Banyak pak. Bapak mau kayak gimana? Emang gitu. Hiburan ada? Ada banyak. Silat-silat gitu ada? Banyak banget. Renong? Ada. Banyak kan? Banyak ya? Iyalah banyak. Cuma lengkap pak. Iya, zaman bapak mah dulu hiburan itu mah album minggu. Kalau ngeliat film Unyil, Kota Minami. Nah, bocah lagi belajar, kamu baik. Bagian kenapa? Lagi banyak soal-soal itu dari gurunya. Nah, gue mah nanya doang. Ya sudah. Tuh, ngomong lu lagi belajar mah. Ya nanti di gue nyari alapan gue lagi begawe urusan bocah mah kecil, yang penting bocahnya rajin belajar sekolah gak bader. Nyalo di rumah bocah jagain, jangan sampai ngirat mana-mana, jangan sampai bocah kena pergaulan bebas. Dan cemburuan kalau bocah apa-apa memang kita bagi orang tua ke bawah-bawah. Abang juga agak bisa ngambilin saya. Abang nasihatin juga, jangan domelin. Ngayu lo bocah gua domelin. Iya, kita tanggung jawab mah bareng-bareng, bocah. Kita jagain, kita rawat, kita gedein biar jadi orang dia. Udah gedenya. Nanti kita juga yang seneng mah. Nah, anak kita sekarang nih, dia udah bisa komputer. Gua demen banget gua ini. Yang penting nanti segala biaya apa tuh gue nyari gua.
Tenang deh.